Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan membedakan mana huruf Hamzah, mana huruf Alif. Jadi dua huruf ini sangat berbeda. Hamzah tidak sama dengan huruf Alif. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid, Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Jadi sahabat Al-Quran, agar mudah dalam memahami buku Tajwid Offline, sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan. Bisa dibuka melalui channel kami, Huda Ridwan Channel. Kemudian cari menu playlist. Setelah terbuka, klik nanti video buku Tajwid Offline. Maka di situ akan kita berikan penjelasan dari materi buku Tajwid Offline. Insya Allah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan. Akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Perhatikan perbedaannya. Pertama, kita lihat dulu huruf Hamzah. Hamzah itu ada dua jenis. Yang pertama namanya Hamzah Qoto. Hamzah Qoto, dia selalu dibaca. Perhatikan sahabat Al-Quran, ini adalah bentuk dari Hamzah Qoto. Perhatikan, selalu berharokat, dia selalu dibaca. Maka semuanya adalah Hamzah. Ini juga yang dempet dengan huruf ya kosong juga Hamzah, dempet dengan wo juga Hamzah. Walau sya'a alam aqul lakum. Ini juga Hamzah, bukan Alif tapi Hamzah karena berharokat. Wa inna rabbak ummatan muslimatan lak yastahzi'u bihim minhumal lu'lu'u. Semuanya adalah bentuk dari huruf Hamzah. Jenis Hamzahnya adalah Hamzah Qoto, selalu berharokat, selalu dibaca. Kemudian Hamzah yang kedua bernama Hamzah Wasol. Hamzah Wasol ada kalanya bisa dibaca, ada kalanya dia tidak dibaca. Perhatikan, bentuk Hamzah Wasol yang pertama susunannya Alif Lam. Kalau dia Alif Lam, kalau seandainya dia berada di tengah maka tidak dibaca, diabaikan saja. Hal yastawuna alhamdulillah. Kelosannya berwakaf dan Hamzahnya menjadi huruf pertama maka dia dibaca. Karena polanya Alif Lam langsung harokatnya fathah, bunyinya al. Hal yastawun alhamdulillah. Ini adalah pola dari Hamzah Wasol yang pertama. Kemudian pola Hamzah Wasol yang kedua, dia tidak dalam susunan Alif Lam. Biasa saja dengan huruf Jim. Contoh di sini ya dengan huruf Jim. Kalau berada di tengah maka Hamzah Wasol juga dilewatkan. Li an'umi hijtabah. Kalau berwaqaf atau berhenti maka Hamzah Wasol harus dibaca. Li an'umi hijtabah. Pemberian harokat pada Hamzah Wasol yang tidak pola Alif Lam harus melihat huruf yang ketiga. Perhatikan rumus berikut ini. Kalau seandainya huruf yang ketiga berharokat fathah atau kasrah maka Hamzah Wasol dibaca I. Kalau huruf ketiga dhamma maka Hamzah Wasol dibaca U. Perhatikan di sini 1, 2, 3 hurufnya ta fathah. Kalau fathah bunyinya I. Ijtabah. Perhatikan rumus berikutnya atau contoh berikutnya. Huruf ketiganya kasrah. Kalau kasrah di sini I. Ittabi'u. Di sini huruf ketiganya dhamma. Maka kalau dhamma bunyinya U. Ushdud. Jadi inilah rumus dari Hamzah Wasol. Ada kalanya Hamzah Wasol pola Alif Lam langsung bacanya Al. Kalau tidak pola Alif Lam, kalau sana dibaca harus melihat huruf yang ketiga. Sekarang kita lihat huruf Alif.
huruf alif itu tidak pernah berharokat, tidak pernah dibaca a i u, dia polos saja. Ada kalanya dia menjadi tanda panjang, ada kalanya menjadi huruf tambahan. Di dalam bacaan dia tidak dibaca, tapi dalam penulisan dia sangat berfungsi ketika kita mempelajari bahasa Arab. Jadi sahabat Quran ini adalah alif, tidak berharokat tapi jadi tanda panjang. Ini menjadi huruf tambahan. Dalam bacaan tidak dibaca, tapi dalam penulisan dia penting, karena itu fungsinya dalam bahasa Arab. Ini juga huruf alif. Illa ma'allamtana faqadihtadaw mi'ata'am. Semua yang tanda merah ini adalah huruf alif. Sekarang coba kita bedakan mana hamzah qoto, mana hamzah wasol, mana huruf alif. Perhatikan yang warna merah ini adalah hamzah qoto, karena dia berharokat. Wa ala imrona. Di sini yang warna hijau adalah alif, menjadi tanda panjang bagi huruf ra. Ala alamin. Di sini hamzah wasol, karena dia dalam pola alif lam. Kenapa tidak dibaca? Karena dia diwasolkan. Alal alamin. Berikutnya, iz qalati imra'atu imrana. Perhatikan di sini warna merah adalah hamzah qoto, selalu berharokat. Qo, di sini alifnya merupakan tanda panjang bagi huruf qaf. Latim imra'atu, di sini adalah hamzah wasol. Kenapa tidak dibaca? Karena kita wasolkan. Qalatim imra'atu. Ini adalah A, ini hamzah qoto, selalu dibaca. Imrona. Yang warna hijau, ro, panjang karena ada huruf alif. Jadi sahabat Al-Quran, itulah bedanya mana huruf hamzah qoto yang selalu dibaca. Hamzah wasol kadang dibaca, kadang tidak dibaca. Dibaca ketika menjadi huruf pertama, ketika wasol maka di situ dia diabaikan atau tidak dibaca. Sedangkan huruf alif tidak pernah dibaca, hanya menjadi huruf tambahan atau menjadi tanda panjang. Moga bermanfaat dan tidak ragu lagi ketika jumpa huruf-huruf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.